Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nah guru kita ya, guru SMP ya. Dia ini akan terapi, subhanallah. Ini nah tutorial ya. Ini sakit apa ini, Pak? Ini mencoba, yang pertama mencoba ya. Iya, 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 Pak. Kedua, ini kalau memang ada keluhannya bisa kami jelaskan. Oh, oke, okay, Pak. Dari saraf dan pembuluh darahnya kami bisa nanti mendeteksi juga. Ya ini terapi ya, bismillah. Kalau kan masuk YouTuber. Iya. Memang pengen aku pilih kayak gini. Iya. Ini pas sekolah lagi di Palembang. Ada penumpukan, Pak. Apa di pas sekolah? Purin, teman. Purin ini, Pak, lemak dalam darah yang mengobatkan kayak asam lemaknya gitu, Pak, ya. Atau hematitnya. Jadi ini salah satunya. Ini pelan tapi memang dia sudah ada penumpukannya. Jadi namanya purin, lemak dalam darah. Purin, lemak dalam darah. Simbol-simbol. Jadi yang begini nih, Pak. Penyakit itu pola makan tuh lah sebenarnya. Itu mengurangi yang jenis kacang. Tapi mudah-mudahan tidak masuk ke sini, Pak. Jadi mudah-mudahan tidak mengenai ke sini. Jadi kalau mengenai ke sini, Pak akan merasakan nanti yang dari wudhu atau sholat itu terasa, ini benar-benar tidak terasa. Jadi cara menetralkan, Pak, yang pertama bisa melalui uap atau sauna. Jadi kan salah satunya kayak gini, Pak. Kedua kalinya, Pak, kalau memang sudah mengkristal nanti diangkat, apa itu, Pak, namanya itu? Tanduk sapi. Tanduk sapi, gitu. Masya Allah. Kalau kempes kesekat, semoga kapan pun kami tetap berdua. Kita sudah kempeskan. Ini yang mudah sekali nanti kayak kempes kesemutannya. Ini ya, aneh ya. Itu yang mudah sekali. Subhanallah. Nah. Kempes kesemutannya. Minap di penginapan Kansas. Iya, Allah. Kansas. Ini asli ya. Itu sama aku. Bapaknya beradik sama aku. Yang punya anak dikasih hati, yang punya keturunan ini, istrinya juga ya. Iya. Siang ini. Aku ini dari pulau sini. Ini dari pulau juga. Oh. Iya. Ini dia biar terkenal semua. Baru pertama lihat ini. Ini bapak yang dari Jombang ya, Jombang Jawa Timur. Jombang Jawa Timur. Ini Palembang ya, ini Palembang. Dari Pondok Tebuireng. Wow, Tebuireng. Terkenal Tebuireng. Wah, ini jadinya. Tebal memang ini ya. Penumpukannya. Ya. Tuh. Kayak gitu. Ini bisa sakit. Cuman penumpukannya juga rentan di sini, Pak. Iya. Ya, dari kepala. Kalau cuma hanya dia obat di kapan sembuhnya? Tapi penyakitnya tetap dalam kulit luar daging. Iya. Yeah. Ya berlawan dengan kimia, berlawan terus. Gak makan obat kamu. Jadi kalau itu ibu guru kita ya, Kansas. Guru bahasa Inggris ini. Ya, ini S2 itu. Ini putri malam-malam. Indonesia ya. Buka penyumbatannya, bersihkan penumpukannya, insya Allah nanti keluar dengan semua bapak bisa teratas. Begitu, jangan mengandalkan obat. Jadi sebanyak mana obatnya, saya kata obatnya dia enaknya juga diminum. Jadi diminum nanti, maka habis umur
datang lagi. Kalau bedanya kami ini, Pak, kami ini memperbaiki dan mengobati, membersihkan, ya. Ada juga ramuan yang ramuan kedua. Eh, mahari ini apa? Malam apa? Kemarin ngobrol lama sama Pak Haji. Di mana? Belakang, di sini bang. Jadi Pak, kalau sudah dinetralkan, sudah netralkan, ini kalau bahasa nasionalnya kan bekam atau bilang bekam sauna yang beruap. Bekam ini ya, bekam. Matanya dia sebutan uap. Paling modern kan yang pakai kepala, itu kami tidak gunakan lagi. Nah, ini perlu dibersihkan nih, Nong. Gitu. Jadi perlu di cleansing. Dibersihkan. Berapa ini? Itu kalau sebatas membersihkan, Pak, masalah tidur. Bukan. Nanti kalau umpamanya memang apa mau dimaksimalkan.